بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa Westal TV Pemirsa MGTV dan para pendengar Radio Ridul Jannah di Masjid Berada Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan setiap Senin sore di masjid Aisyah di masjid yang mulia ini kita sedang membahas satu kitab itu Sohi Bukhari kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala kita senantiasa untuk mengingatkan bahwa mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti besar seseorang itu mencintai Nabinya jadi salah satu bentuk salah satu bukti bahwa seorang mukmin mencintai rasulnya, mencintai nabinya adalah rasa ingin untuk mempelajari ucapan-ucapannya, mempelajari tentang syariatnya, mempelajari tentang hadis-hadisnya. Kita masuk ke bab atau pembahasan ketiga itu kitabul ilmi hadis-hadis seputar ilmu. Kita masih akan membahas hadis nomor tiga, 62 dulu sebelum kita masuk ke hadis 63. Kemarin baru dijelaskan sebagainya tentang ilmu dan di sini ada bab setelahnya bab yang kelima sekarang. Babu tarhil imami al mas'alata ala ashabihi LIYAKHTABIRA ma indahum minal ilmi. Qala hadasana Khalid bin Mumakhlad hadasana Sulaiman. Qala hadasana Abdullah IBNI Dina. An IBNI Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna minna syajarati syajarah layas kutu warokuha wa innaha mislul muslimi hadithuni mahi kala fawakuan nasu fi syajaratil bawadi kala abdullah fawakuan fi nafsi anaha nakhlah thumma kalu mahi ya rasulullah kala hiya nakhlatu kala hiya an nakhlatu Bab yang kelima, bab seorang guru, mudaris, muallim, memberikan pertanyaan kepada saudaranya, atau kepada temannya, atau kepada muridnya. Liyakhtabi roma indahu minal ilmi untuk menguji kadar ilmu yang ada di sisi mereka. Jadi di sini menunjukkan guru boleh atau termasuk adab guru atau juga bisa dikatakan termasuk metode mengajar seorang guru bertanya kepada muridnya. Salah satu hikmah dan tujuannya adalah untuk menguji, menakar kadar kemampuan muridnya. Jadi, kadar kemampuan muridnya, pertanyaan dari seorang guru, tidak mesti bertanya karena dia telah mengajarkannya. Jadi, tidak mesti bahwa seorang guru bertanya dengan sesuatu yang dia pernah ajarkan, karena kemungkinan seorang murid juga dia punya kemampuan dari yang lain. Dan di sini, seorang guru bertanya kepada muridnya. Untuk menakar ya, Mungkin dari sisi kemampuan kafaah ilmiahnya Cara berpikir Kemampuan berpikir Kemampuan kefakihannya Pemahamannya Imam Bukhari meriwayatkan kisah dari Abdullah bin Umar Riwayat-riwayatnya telah kita bahas kemarin Dan kita diulangi lagi Bahwa Nabi Wasallam Waktu itu sedang duduk-duduk dengan para sahabat sedang kumpul dengan para sahabat dalam majelis ilmu, beliau berkata, "Sesungguhnya di antara pohon ada pohon yang tidak jatuh daunnya." Itu perumpamaan seorang Muslim. Maka Nabi Wasallam berkata, "Pohon, apakah itu?" Maka para sahabat menerka, menebak, dan bercoba berpikir. Di antara mereka ada yang mengatakan itu adalah pohon yang berada di lembah-lembah, yaitu yang berduri seperti pohon bidara dan semisalnya. Sedangkan Abdullah bin Umar telah menebak dalam hatinya bahwa itu adalah pohon kurma. Dalam riwayat yang kemarin, beliau tidak mengungkapkannya karena bersama Rasul. Sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat waktu itu ada bapaknya dan ada orang besar yaitu Abu Bakar, ya seperti Umar dan yang lainnya. Sedangkan Abdullah bin Umar itu masih kecil waktu itu, jadi beliau belum dewasa waktu itu dan beliau berada di majelisnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. lalu mereka berkata, Hadisna ma hiya ya Rasulullah Ceritakan kepada kami Apa itu wahai baginda Rasulullah Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan Ia adalah pohon kurma Jadi dia adalah pohon kurma Pada bab yang keempat Imam Bukhari membawakan hadis ini Dalam bab tentang akhbarona hadasana Yaitu dalam membahas tentang sigoh tadhif, jadi kita telah menjelaskan dalam pelajaran kemarin bahwa para muhadis meriwayatkan dari gurunya ada dengan istilah segat redaksi meriwayatkan hadis seperti sami itu, ya. hadasana hadatsani, akbarona, anbaana, an, itu semua adalah sigoh, sigoh tahdits redaksi bagaimana meriwayatkan hadis diistilahkan oleh para ulama dalam pembahasan kemarin bahwa hadasana hadasani akbarona itu satu tingkat dan saya telah menjelaskannya kemarin nah. kemudian kemarin kita telah jelaskan bahwa di antara metode mengajar guru bertanya kepada muridnya jadi, guru bertanya kepada muridnya, tapi bertanya kepada murid ini bukan seperti apa yang kita tahu hari ini, yaitu pertanyaan setelah diajarkan ilmu. Kalau kita akan mengajarkan, kemudian nanti diuji apakah dia paham apa yang kita ajarkan. Nah, dalam bahasan ini bukan jadi guru bertanya kepada muridnya untuk mengetahui kadar IQ kemampuan kadar berpikirnya kadar telaahnya gitu kan jadi dalam istilah kita mungkin hari ini ada yang dikatakan kognitif jadi kemampuan berpikir ya, kemampuan memahami kemampuan membuat permisalan kemampuan membandingkan kemampuan memberi contoh gitu kan ini teori mendidik dan umumnya kita di Indonesia dalam dunia pendidikan di kita hari ini memang sangat dibilang rendah itu caranya. Karena pendidikan di kita itu yang dinamakan kognitif itu hanya kemampuan menalar yang dinamakan ingatan. Ya, seperti ditanya e, berapa jumlah surah al-Baqarah? Ya. Berapa? 200 berapa? Hah? Ya, kalau kita ditanyakan, itu mungkin 286-285, gitu ya. Surah Al-Imran, berapa ya? Kemudian, eh, tahun keberapa Perang Badar? Tahun keberapa Perang Uhud? Ya, itu daya ingat, ya. Biasanya, Perang Badar tahun kedua hijrah, Perang Uhud tahun ketiga hijrah, itu sifatnya hanya untuk apa daya ingat ya, mengingat jumlah tanggal gitu ya. Tapi ketika orang ditanya tentang hikmah gitu. Apa yang kamu bisa ambil dari perang Uhud? Artinya pelajaran dari perang Uhud itu apa saja? Seperti sebab kekalahannya kenapa gitu, menelaah kisah-kisah itu. Nah, itu lebih tinggi. Nah, dalam contoh ini Nabi Hassalam tidak menguji dari sisi kemampuan orang menghafal berapa ayat, menghafal berapa hadis, bukan sekedar itu, tetapi kemampuan untuk menelaah, kemampuan mencermati, kemampuan membuat perbandingan, kemampuan menyamakan. Ya. Ini yang ditanya oleh Nabi Wasallam. Karena Nabi Wasallam bersabda di sini, tahukah kalian ada pohon yang tidak jatuh daunnya itu perumpamaan seorang muslim. Lalu para sahabat menerka mencoba menjawab, ada yang mengatakan daun pohon bidara, pohon-pohon yang berduri yang ada di lembah-lembah. Dan Abdullah bin Umar memang diberikan kecerdasan. Bukan kecerdasan sekedar menghafal, tapi kecerdasan menelaah kecerdasan untuk membuat perbandingan, kejelasan untuk membuat permisalan. Maka beliau mengatakan itu adalah pohon kurma. Jadi perumpamaan muslim seperti pohon kurma. Dan dalam hadis ini juga telah saya jelaskan kemarin bahwa dalam hadis ini Nabi SAW mengajari kita bahwa salah satu metode pendidikan anak ya bahwa anak itu harus kenal dengan dunia lain ya seperti mengenal majelis taklim. Mungkin saja antum mengenalkan anak dengan ulama di bawah bagaimana mengenalkan anak untuk bertamu, bagaimana mengenalkan anak menerima tamu. Ya, jadi dalam bahasa Sunda mencoba anak untuk dibawa ke pasamuan, ya, artinya di tempat-tempat yang mereka itu tempat yang musyarab, tempat yang terpuji, tempat yang mulia, sehingga tahu adab anak itu. Jadi bukan hanya diajari nak, hafalin ini ya, ya nak hafalin ayat ini, hafalin ini bukan itu. Tapi kemampuan bagaimana kehidupan dalam sehari-hari. Ya. Dan Nabi Wasallam di dalam hadis ini bertanya kepada para sahabat tentang perumpamaan ya, seorang muslim dengan pohon. Dan pohon itu pohon kurma. Nah, di dalam Al-Quran juga ada yang dinamakan Amsal. Amsal itu perumpamaan-perumpamaan dalam ilmu tafsir, ulumu tafsir, ada pelajaran yang dinamakan dengan borbul Amsal, yaitu Allah Ta'ala membuat permisilan dalam Quran. Ada kitab. Judulnya adalah Alam fil Quran Imam Ibnu Qayyim Rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan dalam Quran itu ada sekitar 43 perumpamaan. Jadi dalam Al-Qur'an Allah taala telah menyebutkan tidak kurang dari 43 permisilan. Siapa yang tahu permisilan yang pertama dalam Quran? Permisalan yang pertama dalam Quran apa? Surah Al-Baqarah Masaluhum Kamasaliladis Istauqadanaro Itu Permisilan yang Pertama Dan permisilan di dalam Al-Quran Ada yang memang Dengan redaksinya Dengan kalimat Masal Kamasali Amsaluha Misluhu Pamasaluhu Kamasali Gitu ya Artinya di situ dengan redaksi seperti itu langsung. Tapi ada redaksi-redaksi yang memang tidak dengan kalimat letter lock masalah. Seperti dengan kalimat doroba. Dengan kalimat apa? Doroba. Seperti dalam Al-Quran, wa Allahu masalan rojulaini. Ini kalimat apa? Doroba dalam Quran atau dengan kalimat kaf tapi kafnya lil misli <tuh> seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman alladzina yaquluna riba la Ilakama ila kama yaqumul ladzi minal itu dalam Quran. Jadi Quran itu membuat atau menyebutkan amsal, perumpamaan-perumpamaan. Dan di sini menunjukkan ada kias dalam din. Tapi kias yang bawabitnya disebutkan oleh para ulama dengan kaidah-kaidah yang benar. Jadi Allah taala membuat perumpamaan-perumpamaan. Dan perumpamaan-perumpamaan ini agar mendekatkan pemahaman kepada manusia. Ya, tentang din ini Tentang din ini Nah lalu <tuh> Di dalam hadis ini Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Bahwa iman Seperti pohon kurma Jadi iman seperti Pohon kurma Dan orang beriman Dan orang muslim digambarkan Seperti pohon kurma jadi digambarkan seperti pohon kurma. Jadi diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis ini. Atau dalil dalam Al-Qur'an, itu surah Ibrahim pada ayat 24 25. Alam taro kaifa baraballahu masa kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah. Asluha thabitun wa faruha fis sama. Tu'ti ukulaha kulahi nabi rabbiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimah thayyibah yaitu kalimat tauhid, kalimatul iman, kalimatul takwa bagaikan pohon yang baik. Dan syajarah thayyibah itu diartikan dalam hadis yang lain, artinya dalam hadis itu adalah pohon kurma. Maka iman diumpamakan pohon kurma dan orang beriman diumpamakan pohon kurma. Orang muslim diumpamakan pohon kurma. Dalam kesempatan yang singkat ini Karena bahasanya bukan bahasan itu Tapi kita agar paham Bagaimana Nabi salam Menyerupakan Mengumpamakan orang muslim mukmin seperti pohon kurma Yang pertama Dikatakan oleh para ulama An-nakhlah syajaroh toyibah An-nakhlah syajaroh Pohon kurma itu di antara sejumlah pohon yang sangat baik, tayyib. Wal muslim tayyibun fi aqwalihi wa af'alihi wa tasurufatihi. Dan orang mukmin pun manusia yang baik, baik ucapannya baik perbuatannya, baik sikapnya, baik tingkah lakunya. Manusia yang mukmin itu toyib. Karena orang mukmin itu <tuh> baik ya semuanya. Akhlaknya baik, ucapannya baik. Maka di dalam hadis yang udah lewat kita pelajari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Baginda Nabi mengatakan muslim yang sempurna adalah Muslim yang mukmin yang lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya karena orang Muslim itu toib jadi lidahnya itu toib tidak gibah tidak namimah, tidak mencela ya tidak menuduh orang mukmin lidahnya toib kemudian perbuatannya juga toib ya, termasuk anggota badannya toib Tangannya tidak mungkin mencuri, tangannya tidak mungkin memukul orang lain, tangannya tidak mungkin membunuh. Toib semuanya. Ya. Bahkan tentunya semua anggota badannya toib. Matanya tidak akan melihat sesuatu yang haram. Pendengarannya tidak akan mendengar sesuatu yang haram. Orang mukmin tidak ingin mendengar kekupuran. Orang mukmin tidak akan mendengar maksiat. Orang mukmin tidak akan ingin mendengar bid'ah. Orang mukmin tidak akan mendengar apa yang diharamkan Allah. Toyib, ya, toyib. Demikian juga telapak tangannya toyib. Ya. Dia tidak akan meraba sesuatu yang diharamkan. Dia tidak akan bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Ya. Dan semuanya. Maka ini perumpamaan. Perumpamaan. Yang kedua, bahwa an syajaratun fiha Nawafi yang kedua, bahwa pohon kurma itu adalah pohon yang banyak manfaat. Jadi, pohon kurma itu adalah pohon yang banyak <kuh> manfaat dan tidak ada unsur dalam pohon kurma yang tidak memiliki manfaat. Jadi, tidak memiliki manfaat semuanya, ya, dari mulai pangkal ke bawahnya itu yang dinamakan akar batangnya, dahannya, ya. Bahkan mungkin dalam bahasa kita lidinya, ya. Kemudian buahnya, semua orang mengambil manfaat dari buahnya. Dari mulai bunganya, kemudian kurma muda, kemudian rutob yang baru itu mangkel kuning, kemudian kurma yang kering, semuanya orang menggunakannya. Orang yang pergi umroh atau pergi haji mesti sibuk ya di Saudi itu membawa oleh-oleh dari semua bentuk kurma ya pertama bunganya diyakini itu adalah menyuburkan rahim ya kemudian ada lagi bunganya untuk apa untuk melancarkan melahirkan itu kan orang di, di, di apa direndam kemudian apa kurma mudanya diyakini juga bahwa wanita yang kurang subur makan kurma muda itu pun diyakini akan cepat punya anak. Rutop, rutop itu yang baru mangkel <kuh> kuning gitu. Itu diyakini ya itu paling enak itu kurma. Ya, kurma. Kemudian udah jadi kurma kering dikonsumsi oleh kita semua. Ya, lidinya udah jelas, pelapahnya dulu dipakai apa? Dipakai untuk rumah, Ya, kemudian batangnya sebagai tiang-tiang rumah, bahkan tiang masjid dulu. Dan tidak ada perkara yang tidak memberi manfaat. Nah, orang mukmin yang baik adalah mukmin yang beri manfaat. Dalam hadis dikatakan, khairun nasi anfa'uhum Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat. Dan ini perumpamaan iman ahlul iman dengan pohon apa? Kurma. Ini pohon kurma. Kemudian kurma ini adalah pohon yang senantiasa mendatangkan buah dalam setiap musimnya. Jadi kurma ini adalah pohon yang senantiasa ya mendapatkan artinya mendatangkan buah setiap musimnya. Maka demikian juga mukmin. Mukmin itu orang yang selalu berlomba dalam amal. Kalau mukmin sempurna, dia memiliki amal. Iya. Ada amal harian, ada amal pekanan, ada amal tahunan. Orang mukmin senantiasa dia membaharui amalnya, dan senantiasa punya amal baru. Dan demikian pohon kurma, dan demikian orang mukmin ini dari berbagai sisi. Orang mukmin mungkin saya akan gambarkan dari sisi yang lain yang disebutkan oleh para ulama kurma juga bermacam-macam ya tingkatannya ada kurma ajwa bisa harganya sampai 300 real kalau dihitung sekarang satu real 8000 berapa ya, satu realnya 4000 maaf satu realnya sekarang 4000 kali 300 berapa satu nah, juta 200 itu gitu ada kurma yang cuma 20 real. Berarti kali 4000 berapa? Hah? Ya, murah ya. Artinya kurma bermacam-macam tingkatannya. Maka demikian juga iman orang beriman. Ada yang mukmin sempurna, ada mukmin yang tengahan, ada mukmin yang rendah. Gitu. Dan ini umpama mukmin iman. Jadi ada persamaan. Kemudian sisi lain, pohon kurma juga termasuk pohon unik ya. Di mana pohon kurma ini dari sisi lain ditinjau ada daerah yang bisa berbuah, ada daerah bisa ditanam tapi tidak berbuah. Ada daerah yang berbuah tapi tidak baik buahnya. Ada daerah yang sama sekali tidak tumbuh pohon kurma. Maka demikian juga iman tidak singgah di seluruh hati manusia. Ada iman itu singgah di hati manusia menjadi sempurna seperti singgah pada Abu Bakar As Siddiq, singgah pada Umar, singgah pada Utsman, singgah pada Ali, singgah pada para sahabat. Maka suburlah keimanan pada jiwa mereka. Ada lagi, ya, yang mungkin singgah di sebagian kita tidak sesubur sehingganya di hati Abu Bakar dan Umar imannya berbeda tingkat amalnya berbeda dan ada yang tidak apa tidak masuk iman itu dalam sebagian jiwa manusia walaupun sama-sama di Arab dan ketemu dengan Nabi Salam Abu Jahal Abu Lahab tidak tidak beriman maka ini adalah kondisi yang dinamakan iman diumpamakan oleh Nabi Salam seperti pohon kurma. Kemudian terakhir ini contoh aja karena kita tidak membahas khusus hanya hadis ini. Bahwa sisi persamaan pohon kurma dengan orang beriman bahwa pohon kurma itu juga sama seperti pohon yang lain ya, namanya pohon menanam pohon punya keunikan. Bagaimana agar pohon kurma itu bisa apa? bisa hidupnya baik ya? Berkembang baik, berbuah, maka sama harus apa? Ya, pertama dirawat gitu ya, dipupuk gitu ya, dipupuk ya. Kemudian dijauhkan dari setiap perkara yang akan mengurangi kesempurnaannya, dari benalu ya. Mungkin tidak boleh menanam pohon kurma di situ, menanam pohon yang lain karena kalau di situ timbul pohon-pohon besar, maka pohon kurmanya akan kecil gitu. Maka demikian juga iman Iman yang ada dalam hati kita Bagaimana iman itu bertambah Bagaimana iman itu menguat Harus ada pupuknya Pupuknya apa? Baca Quran, taklim Dekat dengan orang soleh Berkumpul dengan orang baik Membaca sejarah orang yang telah lalu Iman ini akan tumbuh dengan membaca Quran Dengan menelaah hadis ya, Dengan duduk di majelis ilmu ya, Punya teman yang baik, punya istri yang baik, punya suami yang baik, bertetangga dengan yang baik. Ya, kemudian apa? Jauh dari setiap keburukan. Jangan duduk dengan ahlu maksiat, jangan duduk dengan ahlu bidah, gitu kan? Tapi bukan berarti tidak ada interaksi. Tapi tidak dimaksudkan tidak boleh. Ya, kita tidak punya batasan. Iman akan kuat dalam diri kita kalau seperti itu. Seperti pohon kurma. Ya, kalau kita pohon kurma, <tuh> ya apa? tidak di, diurus itu kan tidak dibersihkan ya dari segala sesuatu yang bisa mengganggunya gitu kan maka demikian juga iman dan demikianlah Nabi Sallam mengumpamakan iman dengan pohon kurma Bismillah Imamul Bukhari taala kita masuk ke hadis berikutnya bab yang keenam babu maja'a fil ilmi wa qul hi ta'ala wa qur rabbi zidni ilma qala al qira'atu wal ardu ala al muhaddisi wa al hasan wa sauri wa malik al qira'ah jaizun jaizatun wa ta'ja ba'duhum fil qira'ah ala al alimi bi hadisi dimam ibni sa'labah Qala li Nabi sallam Allahu amaraka an tusalli as-salawat. Qala na'am. Qala fa hadhi qira'a lan Nabi sallam. Akhbaru dimam qaumahu bidhalika Fa jazuhu wa hataja Malik bisiki yuqra'u 'alal al qaumi wa yaquluna ashhad fulanun <coughs> wa yaqra bidzalika qira'a 'alaihim wa yaqra alal mukri fa yaqulul qari ya aqra'ani bulan qala imam al bukhari rahimahullahu taala hadatsan abdullah ibnu yusuf qala hadatsan lais an sa'id itu al makburi qala an syuraik ibni abdullah ibni abin namir annahu sami anas bin malik yaqul Bainamana nujurusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid Dakhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjid. Thuma alaquhu. Thumma qala lahum ayyukum Muhammad? Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutaqi baina dhahranaihim. Faqulna hadha ar-rajulul abyadul mutaqi. Faqala lahu ar-rajulu ibnu Abi Thalib Mutthalib. Wa nabiyyu sallam qad ajab tukah. Fakala rajulu lin nabiyyi sallam inni sa'iluki. sa'iluka fa mushaddidun alayka fil mas'alah fala tajid alayya fi nafsik fa qala sal amma badala qala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablik wa rabbi man qabla Allahu arsalaka ila nasi kullihim fa qala Allahumma na'am qala an syuduka billah Allahu amaraka Antu tusalli salatal khams fil yaumi wal lailah Qala Allahumma na'am. Qala an syuduka billah. Allahu amaraqa na am. an nasumah hadashar. Di sana. Qala Allahumma na'am. Qala an syuduka billah. Amaraqa an ta'khuda hadihi sadaqata min agniyaiha. Fataksimaha ala fukara'ina. Faqala Nabi SAW. Allahumma na'am. Qala ar-rajul. Aman tubi majikta bihi. wa ana rasulun min warai min kaumi wa ana dimam ibnu sa'labah aku bani sa'd ibni bakar kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala bab yang keenam bab tentang ilmu jadi orang yang datang untuk ilmu di majaa fil ilmi wa qul ta'ala qur rabbi zidni ilma dan katakanlah wahai Robku tambahlah aku ilmu. Kau muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Taala, pemirsa MGI TV dan Waisal TV yang dirahmati Allah Taala. Ayat ini termasuk ayat yang paling populer dibawakan oleh para ulama sebagai dalil keutamaan ilmu. Jadi surah Toha ayat 114. Ini salah satu dalil tentang keutamaan ilmu, bahwa para nabi, para rasul, dan Nabi kita Muhammad SAW tidak berdoa kepada Allah, meminta kedudukan, dan tidak meminta kepada Allah tentang harta. Jadi, tidak meminta kepada Allah tentang harta, ditambahkan harta, dan tidak juga meminta kepada Allah tentang kedudukan. Tapi beliau meminta ditambah ilmu. Jadi minta penambahan ilmu. Ini sebagai dalil bahwa ilmu itu mulia. Jadi orang yang dianugerahkan ilmu, kefakihan kepada agama itu mulia. Karena Nabi SAW tidak meminta selain itu. Bahkan saya ingin mengingatkan dengan tiga hadis tentang masalah kekuasaan. Yang hari ini sedang menjadi salah satu perlombaan untuk mendapatkan kekuasaan. Hadis yang pertama, hadis yang ma'ruf, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur seorang sahabat yang mulia. Sahabat ini ahli ibadah, sahabat ini soleh, dan sahabat ini berilmu. Namanya adalah Abu Dhar. Beliau berkata, kepadanya aku melihat pada dirimu lemah. Lemah dalam apa? Lemah dalam memimpin. Jadi tidak ada kemampuan memimpin. Ya. Maka janganlah engkau meminta kepemimpinan. Kenapa? Karena engkau nanti akan menyesal. Katanya. Ini kisah yang ma'ruf. Ya. Yang kedua bahwa Nabi SAW mengatakan. Hadis Abu Hurairah. Beliau berkata. Satah risuna alal imarah. Wasatakunu nadamah yaumal kiamah bahwa Nabi Wasallam bersabda kalian nanti di akhir zaman akan banyak orang-orang yang sangat rakus kepada kepemimpinan ingin jadi khalifah ingin jadi amirul mukminin ingin jadi presiden ingin jadi gubernur ingin jadi bupati ingin jadi camat ingin jadi kepala desa sampai mungkin jabatan-jabatan yang ruang kapu. Ruang lingkupnya kecil Ingin jadi mudir Ingin jadi ketua yayasan Ingin jadi ketua halakoh Ingin jadi ketua DKM Dan sebagainya Dan kalian nanti Akan menyesal Akan menyesal Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala Orang yang meminta Kepemimpinan dan orang yang mendapatkan tampuk kepemimpinan Lalu dia tidak berbuat apa yang semestinya jadi pemimpin Maka yaumal kiamah akan disediakan adab Nanti yaumal kiamah Dan mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal Ketika orang memimpin Mau jadi apa saja pemimpinnya Jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati Jadi seorang camat, jadi kepala desa Atau apa saja Orang mengambil jabatan kepemimpinan tapi dia tidak melakukan apa yang semestinya di pemimpin. Tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak menegakkan keadilan, tidak memenuhi hak-hak rakyatnya. Maka dia akan menyesal nanti yaumal kiamah Maka Nabi Sallallahu mengatakan dalam hadis tadi. Pani'mal murdi'ah wa bi'sal fatimah. Ya, Nabi mengatakan, Pabi Sal mengatakan, Wabi Salmurdia, Wabi Fatimah Kata beliau begitu indahnya ketika anda hidup dan ketika anda itu merasakan kepemimpinan itu. ya Ketika orang memimpin dan dia tidak melakukan apa yang semestinya dia bisa melakukan kodolima apapun, dia bisa mengambil apa yang dia inginkan, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan dan dia merasakan nikmat banget jadi pemimpin itu. Tapi ketika melepas nyawa Maka dia akan menjadi orang yang menyesal Bahkan disebutkan dalam hadis Nanti akan ada orang Yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW Adalah seperti ya Semut Atau seperti kutu ya Yang dikumpulkan di arus yang terinjak-injak oleh manusia Karena mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala Ketika mereka di dunia ini Sombong dengan kekuasaannya maka di dalam hadis ini ya Imam Tabroni hanya saja hadis ini rawinya tidak sahih menurut para ulama tetapi maknanya ya makul maknanya sahih bahwa beliau mengatakan al imarah wal wilayah wal imamah awaluha malamah, wa nadama wa adab dalam satu riwayat Nabi Sallam mengatakan bahwa kepemimpinan awalnya celaan. Karena orang yang mengambil kepemimpinan dan dia tidak layak memimpin itu celaan bagi dia. Karena Nabi Sallam mengatakan idawusi dalam amru ila gori ahli fanta dari sana. Ya, fanta dari Awal Awaluha malama. Dan orang yang berjanji sebelum orang dipinta janji, ya, itu adalah orang cela intilah malama wa awsatuha nadama dan pertengahannya adalah penyesalan wa akhiruh azab dan akhirnya azab coba kita lihat orang yang berada di tampuk ke kekuasaan lalu dia berjanji akan begini begini kalau saya terpilih akan begini kalau saya jadi anggota DPR akan begini kalau saya jadi gubernur akan begini kalau semua orang berjanji maka dikatakan awal malama karena orang yang mendengarnya akan mencelanya. Dicela di Twitter, dicela di Facebook, dicela di, di WA, dicela semua di media, dicela. Banyak orang yang demo dengannya. Maka oleh sebab itu pemirsa yang dirahmati Allah Taala, seorang mukmin, Abolnya adalah tidak mengambil kekuasaan kecuali dia punya kemampuan dan dia sangat mengetahui sekali. Ya. <tuh> Kita lihat di dalam hadis yang lain ya, tentang peringatan yang berkaitan dengan kewasaan, dan ini hadis yang ketiganya. Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan di nasa ma'adin maka hidupmu jahiliyah, dalam hidupmu, maka hidupmu di dalam hidupmu, nasa hidupmu di dalam hidupmu, maka Washronnas <muluh> dal wajhin adalah yakti ilahulabi wajhin wa ilahulabi wajhin. Baginda Nabi Sallam mengatakan dalam hadis yang mulia ini. Jadi Baginda Nabi Sallam mengatakan dalam hadis yang mulia ini. Apa kata beliau? Kamu akan mendapatkan manusia itu bagaikan barang tambang. Jadi manusia itu digambarkan bagaikan barang tambang. Ada yang seperti emas, ada yang seperti perak ada yang seperti nekel, ada yang seperti batu bara. Ada mungkin yang di tanah ini yang yang memadorotkan manusia. Maka demikian juga manusia, ada yang punya karakter baik, dermawan, lemah lembut, tidak suka pemarah. Ada orang yang apa pelit gitu, orang yang pemarah, orang yang keras kalau bicara menyakitkan. Manusia sama. Lalu Nabi Sallam mengatakan orang yang baik di masa jahiliyah, orang kafir musyrik tapi punya karakter baik. Contohnya apa? Baik sama tetangga, ucapannya baik, ya, ramah ketika ketemu, wajahnya berseri. Ketika dia masuk Islam dan menjaga ahlak baik itu, maka dia juga akan jadi pilihan. Seperti kita berikan contoh ya, syaja'ah wa rujullah. Di antara sekian para sahabat selain Umar yang punya syaja'ah dan rujulah adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid Ketika beliau musyrik, kafir, panglima perang. Bahkan menjadi panglima perang ketika perang Uhud. Jadi salah satu bagian panglimanya. Dan yang memiliki strategi yang sangat jitu waktu itu. Dimana para sahabat, Ya, diintrusikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Berada di bukit Uhud. Mereka jumlahnya 50 orang. Lalu sempat terdesak ya, Dan kalah di awal pertama orang-orang musyrik Quraisy. Tapi Khalid bin Walid punya strategi meninggalkan tempat ya, dan menyangka yang 50 orang ini kalau orang kupar kursi itu udah kalah, maka mereka turun. Dan Khalid bin Walid berputar, ya, membawa bala tentaranya dan naik ke Bukit Unung. Dan disitulah kaum muslimin diserang. Lalu beliau masuk Islam, maka beliau menjadi panglima perang tetap. Di masa para sahabat, di masa Abu Bakar, di masa Umar, beliau menjadi panglima perang dan setiap panglim apa pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid selalu menang. Dan ini maknanya hiruhum fil jahiliyah hirhum Islam. Kemudian pada hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dan kamu akan mendapatkan orang apa manusia sebaik-baik di antara kalian ataupun manusia yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling benci kepada urusan imarah." Jadi orang yang merasa yang benci kalau dia itu memimpin tapi maksudnya bukan sama sekali ya tercelak memimpin bukan. Dan bukan juga sama sekali orang tidak boleh mencari kedudukan. Tapi hadis ini memberikan satu peringatan. Dan peringatannya kepada dua poin utama. Pertama tercela dalam Islam. Orang yang meminta kedudukan tapi dia tidak punya kompetensi, tidak punya kemampuan untuk memimpin. Itu tercela dalam Islam. Karena di dalam Islam itu orang itu memiliki syarat ya, seperti dalam Al-Qur'an dikatakan al qoyyul Amin. Orang yang layak memegang satu urusan itu dua syarat, al qoyyul Qawi Quy itu punya kemampuan. Amin dia jujur. Ya. Kemudian dul aidi wal absor. Dul aidi Wal absor, al -absur, orang yang punya kemampuan berpikir, punya visi, punya misi, gitu kan? Visioner, mampu berpikir, mampu merencanakan, mampu untuk bagaimana berbuat. Tapi tidak setiap orang yang punya kemampuan berbicara, kemampuan merencana, dia mampu melaksanakannya. Maka mesti dulu ID, mampu memimpin, mampu mengarahkan, mampu bagaimana mengelolanya gitu. Itu ada syaratnya. Maka orang yang menawarkan diri dan dia tidak punya kemampuan itu segoblok-goblok orang itu. Orang yang tercela dalam Islam. Orang yang mencari kedudukan dan tidak mampu. Kenapa? Karena itulah akan menghancurkan tentang kondisi apapun. Baik negara Islam ataupun negara kafir. Nah, kemudian yang kedua hadis ini memberikan satu ancaman dan penjelasan bahwa orang yang mendapatkan tampuk kepemimpinan dan dia tidak melakukan apa yang semestinya sebagai seorang pemimpin. Maka nanti kiamah Qiyamah akan menyesal dan akan disediakan azab. Ya, azab. Maka Nabi Salam berdoanya tentang ilmu. Rabbi Zidni ilma. Rabbi Zidni ilma. <tuh> ya. Kau muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Itu faidah yang harus kita tahu ya, tentang ya, terutama kondisi hari ini, karena orang berlomba untuk kekuasaan. Ya, sekarang ayat Quran pun dibawa-bawa gitu kan, ayat jihad dibawa-bawa semuanya gitu ya. Ya, karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala disebutkan oleh para ulama, salah satu munculnya hadis doif dan salah satu munculnya tafsiran-tafsiran yang menyimpang. Itu adalah dari orang-orang yang berlomba dekat dengan penguasa dan mereka orang-orang yang berlomba dengan kekuasaan. Itu dalam sejarah. Lihat hadis-hadis palsu se se apa? tentang kisah Fatimiyah dengan Abasyah Hadis-hadis gitu. palsu. Menyebar ketika banyak orang yang ingin mendapatkan tampuk kekuasaan, membikin hadis palsu. Untuk apa? Karena dia ingin jabatan dari pemimpinnya. Dia membikin hadis-hadis yang apa? yang palsu. Ya. Bahkan hadis-hadis palsu itu juga muncul ketika orang ta'asub madhab. Ta'asub madhab. Ya. Lihat di sini. Timbul ucapan-ucapan. Ta'asub madhab. Yang ulama madhab yang empat tidak pernah mengajarkan itu. Contoh. Ya. Ana ya. hambaliyun mahayitu. Wawasai tili ummati ayatah hambalu. Ana syafi'iyun mahaya itu. Wawasai ummati ayatah syafa'u. Waqala ashabu malik. Laukana malik lakana dinu halik. Waqala ashabu abi hanifah. Abu Hanifa si roju ummah. Mereka mengeluarkan kata-kata yang sangat berbahaya. Mereka mengatakan saking tak asumnya kepada setiap madhab ada yang mengatakan kalau tidak ada Imam Malik, maka agama akan rusak. Katanya, "Ini saking taksubnya kepada Imam Malik, mengagungkan Imam Malik." Orang-orang yang taksub dengan Imam Abu Hanifah dan berlebihan, mereka mengatakan Abu Hanifah adalah pelita umat gitu. ya. Kemudian ada orang mengatakan, "Aku bermadhab hambali selama hidupku dan wasiat kepada orang-orang yang lain agar bermadhab hambali." Orang-orang yang tak aseb dengan Imam Syafi'i berkata, aku adalah bermazhab Syafi'i. Dan wasiat kepada umatku katanya adalah agar bermazhab Syafi'i. Tidak mengatakan alaikum bisunnati gitu ya. Tidak mengatakan adalah kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi Wasallam. Tapi mereka dengan akwalur rijal. Ya. Jadi ashabu As dunya, washabu riasa. Itu sangat kental sekali akan merusak agama ini. Akan merusak agama ini, maka wajib kita menjadi orang-orang yang mempertahankan agama ini, keaslian agama ini dengan belajar yang hak tanpa ada kaitan dengan siapapun ya belajar agama ini. Kaitannya adalah dengan Allah dan Rasulnya, dengan kalimat para sahabat, dengan akwal ulama ya itu yang wajib kita pahami di sini. Kemudian saya akan memotong hadis ini. Sementara untuk mengambil hadisnya saja, karena jamnya hampir habis. Ya. Di sini ada ilmu mustola hadis, tapi saya akan tangguhkan di minggu depan. Ya. Kita akan bacakan hadisnya saja. <tuh> Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah ibnu Yusuf At-Tinisi, salah satu murid dari Imam Malik yang dikatakan juga kuat riwayatnya. Qala hadatsana Lais yaitu Lais Ibnu Sa'id. Qala an Sa'id Ibnu Sa'id Al-Maqburi. An Syuraik bin Abdullah, an Nabi Namr, an Usami Anas bin Malik. Bahwa beliau mendengar Anas bin Malik. Yaqulu beliau berkata, "Baina nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu fil masjid." Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Dakhala rajulun ala jamalin. Fa anakhu fil masjidi ala alaqahu. Maka masuklah seseorang yang menunggangi untanya. Kemudian dimasukkan ke masjid gitu. Ya karena masjid waktu itu bukan seperti masjid kita hari hari ini. Lalu beliau mengikatnya. lalu berkata kepada mereka artinya berkata kepada semua para sahabat. Ayyukum Muhammad. Mana yang namanya Muhammad? Karena dia belum muslim waktu itu ya. Jadi tanya mana Muhammad? Wa Sedangkan Nabi Sallam duduk-duduk sambil ya bersandar di punggung mereka. Artinya adu punggung. Artinya tidak bersandar di tiang, tidak bersandar di tembok. Fakulna lalu kami berkata ada rojul mutakiu. Inilah orang yang berkulit putih yang sedang bersandar. Pokoklah lalu lalu berkata kepadanya seseorang ibnu Abi Thalib apakah beliau ibnu Abi Thalib?" jadi di, beliau apa orang ini tidak mengatakan apakah ini Muhammad apa Nabi atau apa tapi beliau mengatakan ini Abdul Mutalib pokoklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kod aja bertuka sungguh aku telah menjawabmu pokoklah Raja lalu Nabi Sallam lalu orang itu berkata kepada Nabi Sallam ini Sahiluka aku ingin bertanya kepadamu Pemusha di dunia alai kafil masalah. Yang pertanyaan ini mungkin akan membuat berat katanya engkau. Pala tajid alai Maka janganlah engkau merasa berat, ya, tentang pertanyaan ini. Wakola Nabi Sallam lalu Nabi mengatakan katakan sal amma badalak. Silakan engkau bertanya apa yang ada dalam dirimu. Kalau as alu wa warobik man kau Aku bertanya kepadamu dengan menyerput Robmu dan Rob orang-orang sebelummu. Allahu arsalaka ila nasi kulihim. Apakah Allah mengutusmu kepada manusia semuanya? Wakala Allahu manam. Na Maka Nabi wasallam mengatakan iya. Kala anshuduka Aku berjanji apa berjanji juga dengan Allah. Allahu amaruka antosilia salawat al -khams. Apakah Allah memerintahkanmu untuk sholat lima waktu dalam sehari semalam? <kallohumanaam> Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya. Ya. Lalu bertanya lagi, apakah Allah menyuruhmu atau menyuruhmu untuk puasa di bulan ini dalam setahun? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya. Apakah Allah memerintahkan untuk mengambil sodakoh dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin di antara kami? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ya. Lalu orang itu berkata, "Aku beriman kepada apa yang engkau bawa dan aku adalah utusan dari kaumku dan aku adalah seseorang yang bernama Dimam Ibnu Sa'labah." Dimam Ibnu Sa'labah. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada ilmu yang berkaitan dengan ilmu mustalah hadis yaitu tentang cara mengambil hadis jadi cara mengambil hadis tapi kita akan jelaskan di minggu yang akan datang ya Dalam hadis ini sebuah kisah yang sangat menajjubkan bagi kita dan banyak pelajaran bagi kita di sini Kisahnya tadi bahwa Nabi sallam duduk dengan para sahabat dan Nabi sallam duduk-duduk bersama para sahabat ya dengan cara adu punggung dengan para sahabatnya. Dan di sini bentuk ketawaduan Nabi Sallallahu yaitu seorang pemimpin yang diistilahkan sekarang pemimpin yang merakyat. Jadi pemimpin yang merakyat. Tapi definisi hari ini mungkin berbeda-beda. Pemimpin kerakyat itu suka ke pasar atau suka naik ontel atau apa gitu ya. Saya nggak paham itu ya. Yang jelas Nabi Hasan ini tawadu, ya orangnya tawadu, dan beliau hidup dengan para sahabat Ridwanullah Taala duduk-duduk dengan para sahabat Ridwanullah Taala ya. Para sahabat dijadikan sebagai apa? <kuh> menyandar. Di mana Nabi Sallam dengan sahabat itu menyandar begini, menyatu. Sehingga sang tamu ini Dimam Ibnu Sa'labah tidak melihat perbedaan. Jadi mana ini Rasul dengan yang lain tidak. Dan ini tawadhu. Nabi salam duduk dengan para sahabat. Lalu orang itu masuk dan membawa untanya ke masjid. Ya, ya dulu boleh gitu. Kalau sekarang ya tidak mungkin sekarang ada orang bawa kuda, kudanya dimasukkan apa? ke masjid. Karena akan mungkin dianggap apa? penghinaan dan sebagainya. Dan kondisinya udah berbeda dalam arti masjidnya masjid yang bertembok, masjidnya yang udah ada karpetnya gitu. Ya. Dan menunjukkan bahwa unta memang tidak najis itu. Unta tidak najis, baik tahinya ataupun kencingnya. Jadi baik tahinya ataupun kencingnya unta tidak tidak najis. Dan yang menunjukkan tahi dan kencingnya tidak najis bahwa Nabi Sallam pernah mengobati orang yang terkena penyakit perut dan nanti akan kita baca dalam Sahih Bukhari dalam kitab Budu ya nanti dalam kitab Budu Itu kita akan membacanya hadis itu bahwa Nabi Sallam dengan para sahabat itu melewati kisah tentang Uroniyin Orani Yun itu orang sekelompok orang yang terkena penyakit perut, ya keracunan. Lalu Nabi Hasan mengobati mereka dengan menyuruh untuk mengasih minum mereka kencingnya dengan air susunya. Jadi dikasih air susunya dengan kencingnya. Maka sembuh. Tapi mereka membunuh sejumlah para sahabat. Lalu mereka dihukum, ya. Mereka juga ditangkap oleh Nabi Sallam dan para sahabat. Nah itu kisahnya. Dan kencing unta dan air susu unta jika disatukan itu juga mengandung obat ya obat seperti liper dan semisalnya. Dan saya pernah membuktikannya ya. Jadi saya udah pernah memang meminum air kencing unta dan susunya. Ya kalau sekarang mungkin orang umroh atau haji sering ya. Tapi saya pertama kali dulu ketika di Yaman di tahun ketiga saya sakit ya sakit liper. Ya, karena banyak belajar, tapi masukan gizinya kurang. Uh, <tuh> saya sakit, ya nggak bisa jalan. Waktu itu, lalu ada orang Baduy, uh, penjaga untashe, Rohimahullahu Taala, ngasih tahu katanya, uh, dikasih kencing dan susunya. Di hari pertama, beliau dua-duanya, air kencing dengan susunya disatukan itu tidak terasa, tapi di hari keduanya dia ngerjain saya, katanya baru kencingnya nih, kencingnya saja, katanya susunya nanti, tapi gitu. itu beda rasanya, ya. beda rasanya. Nah, jadi menunjukkan unta itu tidak najis ya, kencingnya dan tahinya tidak, tidak najis. Ya. Dan para ulama mengatakan kencing binatang kalau binatang itu halal dagingnya Maka tahi dan Kencingnya Suci Dan binatang yang dagingnya haram dimakan Maka Kencing dan tahinya adalah Najis Kencing dan tahinya adalah Najis ya Itu kisah ya Kemudian Orang itu bertanya Mana yang namanya Muhammad Lalu para sahabat mengenalkan dan di sini menunjukkan bahwa orang boleh mengenalkan dengan fisik, di mana para sahabat mengatakan itulah yang berkulit apa putih dan takrif terkadang juga boleh dengan yang sikap sifatnya aib ketika dibutuhkan. Jadi ketika dibutuhkan, you nas walaupun aib. Contoh, tahu nggak sipulan? Tahu tuh itu di sana ada orang kakinya pincang ya boleh dita'rif. tapi bukan mimbab bil istihza bukan mimbab menghinakan karena para sahabat para muhadis juga ada seperti A'raj Abdurrahman Ibnu Hurmuz ya itu A'raj A'raj itu apa kakinya pincang ya A'mas Sulaiman Ibnu Mihran A'mas itu seorang muhadis yang kulitnya hitam kemudian dia bungkuk ya e, apa itu punggungnya itu apa bungkuk gitu. Itu namanya Akmas. Tapi beliau seorang muhadis dan kuat sekali hafalan hadisnya. Dan para sahabat juga mengenalkan Nabi Sallam itulah katanya yang berkulit apa berkulit putih. Jadi di sini boleh mengenalkan orang dengan menyebutkan bukti fisik ya. Dan sangat penting ya namanya mengenalkan orang. Dan di sini juga adab mengenalkan diri. Ya mengenalkan diri ya. Seperti di sini disebutkan di ujungnya saya Dimam Ibnu Thalabah dan tidak mengapa menyebutkan jabatan. Jadi kali-kali orang menyebutkan jabatan tidak tercela, tidak termasuk sombong ya. Ketika orang mengatakan saya anu, ya. Ya, itu tidak mengapa. Seperti di sini Dimam Ibnu Thalabah, saya adalah utusan dari kaumku. Ketika orang butuh dalam berbicara, dalam diplomasi itu diperlukan. Orang menyebutkan apa? jabatan. Tidak semua orang menyebutkan jabatan dirinya adalah menunjukkan orang sombong. Gitu ya. Ketika dibutuhkan. Dan ini adab. Dan termasuk adab ketika antum juga. Assalamualaikum dengan anak Ustadz Siapa anak itu? Gitu kan? Anak mah banyak gitu ya. Anak tesaha gitu. Orang harus menyebutkan anak pulan gitu kan. Itu adab dalam berkonsultasi. Adab juga dalam berbicara dengan orang. Ya. Bahkan dalam dunia pendidikan hari ini Ya, dan itu diperlukan dalam istilah para ulama dan ahli antum kalau ingin sukses dalam apapun ada satu kemampuan yang mesti ada. Mau jadi petani, mau jadi pedagang, mau jadi guru, mau jadi apa saja ada yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi kemampuan berkomunikasi. Sampai saya menjelaskan ada kisah seorang suami yang tidak mampu komunikasi dengan istrinya. Satu ketika dia ingin istrinya ini gembira. Maka dia bikin selotehan tapi ternyata istrinya menangis. Pinginnya ketawa istrinya tapi menangis. Kenapa? Ternyata mengkomunikasinya kan keliru gitu ya. Jadi bahasanya keliru, mimiknya keliru gitu ya. Mau bikin gembira tetapi wajahnya tidak robah gitu ya. Itu kan juga komunikasinya tidak tidak baik. Nah kita diajari karena ini bab ilmu semua sisinya diambil juga berkaitan dengan ilmu ya. Jadi mesti baik cara komunikasi. Ya cara komunikasi itu tadi. Bahkan di sini ketika akan berbicara perkara yang besar maka harus memberikan mukodimah gitu. Ya. Jadi kata para ulama di sini takdimul kalam bisyai. Jadi eh, mengawali ucapan dengan sesuatu. Dan ini banyak dicontohkan. Ya, banyak dicontohkan di mana Imam Ibnu Sa'labah radhiyallahu taala anhu beliau berkata ya karena ingin pertanyaannya itu ditanggapi dan ingin pertanyaan itu dijawab maka beliau mengatakan aku ingin bertanya tapi pertanyaan ini pertanyaan besar kata gitu. jadi supaya yang apa akan menjawab itu Memang ada perhatian itu kan supaya tertarik. Kemudian contoh yang lain bisa dilihat dalam riwayat lain, dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab tentang Babul Janabah, tentang Bab Junub, ada seorang wanita namanya Ummu Salamah. Dan beliau akan bertanya yang sifatnya ini pribadi gitu. Dan tidak pantas diungkap gitu. Maka beliau mengungkapkan pertanyaan dengan membuat gonimah. Maaf, membuat mukodimah. Beliau berkata, Inallaha layastahi minal haq. Hal alal marati min guslin Beliau merasa iba, merasa malu bertanya tentang air mani gitu. Maka beliau ngasih mukodimah. Saking untuk menjaga bahwa itu ilmu Dan untuk <tuh> tetap muru'ah Muru'ah itu kehormatannya terjaga Beliau bertanya, berkata Sesungguhnya Allah tidak malu akan kebenaran Ya saya juga tidak malu gitu kan Untuk bertanya kebenaran Walaupun hal yang memalukan itu. Apakah wanita itu keluar air mani? Maaf, apakah wanita wajib mandi apabila dia mimpi? Maka Nabi SAW menjawab, iya apabila dia melihat air maninya katanya. Lalu Ummu bertanya lagi, memang ada katanya wanita yang mengeluarkan air mani? Maka Nabi Salam menjawab, dari mana anak percis ibunya kalau tidak keluar air mani? Nah ini metode dan cara Artinya ketika kita akan berbicara Dengan siapa, dengan atasan, dengan bawahan Kita akan berbicara Bahkan ya Kalau mungkin antum di sini ada yang bekerja di pemerintahan, ada yang bekerja di perusahaan. Kan kalau jadi di tingkatan itu kan, ini jadi pekerja, ini jadi apa e, direktur tingkat satu sampai manajer gitu kan. Itu dikasih kisi-kisi kan, kalau ngomong ini antum boleh bicara seperti ini, kalau di sini tidak boleh sembarangan bicarakan gitu. Artinya ilmu komunikasinya berbeda. Ilmu komunikasinya berbeda. Kalau Ustadz ngomong beda dengan orang biasa bukan berarti perbedaan tapi kan harus menjaga karena ilmu komunikasinya berbeda. Dan di sini diajari ya, begitu agungnya ya. Jadi begitu agungnya. Maka Dima bin Salabah beliau bertanya tentang pokok-pokok Islam. Dalam riwayat yang per lain bahwa Dima bin Salabah itu bertanya tentang tauhid yang pertama. Itu apakah Allah memerintahkanmu untuk menyembah Allah semata? dan melarang engkau untuk musyrik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Lalu bertanya tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga tentang haji. Jadi ini adalah pertanyaan di Imam Lalu beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang dia udah tahu. Jadi dia udah tahu bahwa yang poin-poin tadi. Lalu beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi Wasallam membenarkan semua yang dikatakan oleh Imam Ibn Sa'labah ta radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Lalu ya, Imam Ibn Sa'labah berkata setelah itu aku beriman terhadap yang engkau bawa yaitu tentang tauhid, salat, zakat, puasa dan dalam riwayat yang lain disebutkan apa? tentang haji, ya, tentang haji. Nah, Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala. Demikian apa yang kita bisa bahas di kesempatan sore hari ini dan menyisakan sedikit tentang beberapa pertanyaan. Kaum muslimin, pemirsa dan para pendengar yang saya hormati. Pertama, kalau pertanyaannya kenapa? Jawabannya tidak ada gitu ya. Kenapa? Ya, kita mesti menghadap ke Baitullah kenapa ya? Jawabannya tidak ada kalau kenapa? Yang kedua Mungkin riwayatnya keliru Bukan Di antara kuburanku Dengan mimbarku Itu keliru ya Yang benar Baiti wa minbari Di antara rumahku dengan mimbarku Itu redaksi yang Benar ya Jadi bukan baina kobri Wa minbari Tapi baina baiti wa minbari Riyadun min jannah di antara rumahku dengan mimbarku taman di antara taman surga nah kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah taala pertama kita pahami bahwa hadis itu menetapkan ada tempat yang berkah itu jadi ada tempat yang berkah di mana bisa mengatakan di antara mimbarku dengan rumahku adalah taman di antara taman surga. Kita tidak boleh umpamanya bertanya kenapa ya tidak seluruh masjidnya. Ya. tidak seluruh apa? Masjidnya. Karena masjid itu bisa berkembang gitu kan. Maka Nabi Salam ya kalau memberikan batasan ya batasan yang bisa dipahami gitu. Dan Pak batasan yang ya tidak mungkin dipindahkan gitu kan. Sebab kalau dikatakan masjid, masjid itu kan akan berkembang. Itu mungkin dari sisi uh, kalau bertanya hikmahnya. Gitu. Kemudian yang kedua bahwa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu maknanya ada dua. Kalau diartikan taman surga yang dimaksud kehususan tempat itu punya berkah, maka ya tempat itulah yang dihususkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang bagi orang yang umroh ataupun orang yang haji itu ada karpet yang berwarna biru gitu. Jadi ada karpet yang berwarna biru ya itulah yang dinamakan uh, apa? raudhoh gitu ya. Ya. Tapi apabila kita mengatakan di manakah taman surga dalam arti taman surga dalam makna luas ya, masjidin juga taman surga, dalam arti taman surga sebab-sebab yang apabila orang melakukan itu dia akan mendapatkan taman surga nanti. Ya majelis ilmu juga disebutkan riadul jannah dalam hadis ya. Jadi dalam hadis dikatakan bahwa riadul jannah bahkan Nabi Sallam mengatakan ketika kita menengok orang sakit dan ketika kita berduaan dengan orang sakit memegangnya mendoakan maka itu riadul jannah. Dia itu adalah taman surga. Maka bisa dimaknai dalam makna umum yang dimaksud dengan taman surga adalah semua aktivitas dan semua tempat yang di situ menyebabkan orang ke surga. Nah. Adapun tentang hadis itu ya itu berbicara tentang bukah, berbicara tentang keutamaan tempat. Gitu kan. Sebagaimana kita juga tidak bisa mengata-ngatain kenapa mesti sa'i antara sofa dengan marwah gitu kan? Kenapa kita mesti lempar jumroh di akobah gitu kan? Busto kubro gitu kan? Jumroh. Kemudian kita mesti mabit di mina. Kemudian kita mesti mabit di muzdalifah. Kemudian kita mesti wukufnya di Arafah, kita tidak bisa bertanya kenapa gitu. Ya, kenapa wukufnya tidak di monas saja gitu kan? Ya, kalau yang seperti itu tidak jangan berkata bagaimana karena Islam itu tuntutannya istislam wal ingkiyad. Asal dalam ibadah dan melaksanakan perintah Allah tunduk dan dan patuh Allah taala Bagi orang yang hidup di negara kafir <tuh> yang sudah barang tentu sembelihannya dianggap tidak halal, maka baginya tidak ada doruroh untuk memakan daging yang tidak diketahui penyembelihnya, yang tidak diketahui apa penyembelihnya, ya kecuali kalau anda atau siapa saja berada di negara kafir, lalu mungkin ada apa? Ada penyembelihan yang di situ milik orang mukmin, maka itu adalah boleh. Tapi jika tidak, maka tidak boleh. Dan tidak ada gororoh, dururuh. gororohnya apa ya? Makan bisa, makan ikan bisa, makan yang lainnya, atau ya sekarang kan banyak, mungkin orang pingin daging beli sendiri gitu ya, disembeli apa sendiri, jadi gak memungkinkan. roh itu dalam Al-Qur'an itu kalau berkaitan dengan kematian ya. Meminum homer tidak boleh Memakan daging babi tidak boleh Memakan bangkai tidak boleh Memakan apa <tuh> yang haram artinya tidak boleh Maka kita boleh memakan daging babi Atau memakan bangkai Ketika tidak ada lagi makanan dan kita terancam dengan kematian maka dibolehkan bagi kita memakan daging babi atau daging bangke hanya untuk menghilangkan ancaman kematian. Jadi kalau kelaparan sampai terancam kematian dan tidak ada di dekatnya kecuali barang yang haram, dia boleh di saat itu. Atau orang kehausan. Tidak ada lagi minuman selain homer. Dia boleh meminum homer itu di saat itu. Tetapi hanya ketika dibutuhkan dan seukuran hilangnya haus. Setelah hilangnya haus dia tidak boleh meminum lagi. Karena dalam kaidah usul fikih al dororotu tubihu bi, -kodri, bi -kodri. bahwa yang roh dibolehkan dengan seukurannya. Adapun sekarang orang kan tidak terancam kematian orang yang pergi ada di negara kafir, jadi tidak boleh bagi Bagi yang <tuh> tetap di sana ataupun orang yang sedang safar maka tidak ada kebolehan baginya Allah taala wanita menjadi seorang pemimpin boleh di rumahnya jadi di rumahnya ketika suaminya tidak ada ya Nabi Wasallam mengatakan kulukum roin wa kulukum masulun an roiyatihi wal maratu ro pibaiti zawjiha setiap kalian adalah pemimpin sampai kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan dan wanita pemimpin di rumah suaminya. Jadi di rumah suaminya. Ya. Kemudian kalau terjadi ruang lingkup wanita lalu menjadi pemimpin wanita tidak mengapa. Contoh ibu-ibu bikin taklim lalu bikin kumpulan ada pemimpinnya di situ boleh memimpin wanita lagi gitu. Atau mungkin dalam dunia hari ini sekolah dikhususkan TK anak-anak wanita ya ataupun mungkin SMP wanita saja ya. Yang memimpin wanita di situ dibutuhkan ya wanita. Tidak laki-laki tidak mengapa dalam ruang untuk wanita. Dan Nabi Wasallam mengatakan tidak akan beruntung satu kaum yang memimpinnya adalah wanita. Ya, dalam hadis dikatakan dengan tegas hadis Abi Bakar radhiyallahu taalaanhu laib diha Imro ah. Tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita, dan tentunya wanita ini, ya, dari sisi akalnya pendek dan imannya lemah, di dalam hadis dikatakan, satu aklin, wadinin, dia adalah rendah cara berpikirnya, dan dia itu apa artinya, fisiknya juga apa, kurang." Boleh umat Islam mengambil referensi pendidikan dari kesuksesan pendidikan negara kaum kafir. Baik itu pendidikan sekolah ya, akademik maupun pendidikan keluarga. Ya. muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ya, Ilmu Yang sifatnya penelitian Artinya, kita mengambil ilmu yang ada. Koidahnya, kita boleh pergi ke negara kafir untuk mengambil ilmu, tapi ilmu tentunya adalah bukan berkaitan dengan ilmu. Kalau rasuluhu bukan berarti ilmu yang berkaitan dengan koidah agama, ya. akan tetapi berkaitan dengan sistem yang diperbolehkan. Kita orang mempelajari. Teknologi berkaitan peperangan, alat berperang, kemudian bagaimana kemajuan teknologi sekarang, ya IT, ya. kemudian berkaitan kebutuhan kebutuhan untuk kemajuan, itu sesuatu yang doruro, sesuatu yang doruri kita mengambilnya, jadi kita mengambilnya, ya. sistem pengistilahan sebagiannya karena tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa terkadang ilmu yang ada dalam Islam itu diambil oleh orang lain jadi diambil oleh orang lain dan dibuat istilah-istilah jadi dibuat apa? istilah-istilah Ya seperti saya akan memberikan contoh yang sederhana. Umumnya kita hari ini pendidikan itu ya, umumnya gitu. Mau sekolah Islam pesantren atau sekolah umum diistilahkan di kita. Pendidikan yang ada di Indonesia itu, kecuali mungkin ada yang berubah-berubah sekarang, pendidikan yang ada di Indonesia ini kan ada buku disampaikan dikasih soal, dikasih nilai, itu yang namanya pendidikan. Setuju nggak? Sekolah-sekolah, termasuk para bapak yang dulu. Kemudian kita itu belajar banyak ilmu yang tidak ada sambungannya dengan kebutuhan kita. Saya sering sampaikan antum dari dulu belajar sejarah Ken Arok, Ken Dedes, Tunggul Almetung, ya. Lalu apa hubungannya dengan kesuksesan antum hari ini? Coba apa hubungannya? Belajar matematika sinus kosinus coba. Ada nggak konsekuensi dengan hidup antum hari ini? Jadi pengusaha apaan sinus kosinus membuat kalir? -nya. Lalu orang yang bisa sinus kosinus dikatakan orang yang sukses mana suksesnya? Nah, ini kan pendidikan kita di pesantren juga sama coba. Orang di pesantren juga sama Belajar ilmu nahu Banyak orang belajar ilmu nahu Tidak bisa bicara bahasa Arab Ini menunjukkan metodenya Yang harus di Adanya perubahan gitu, metode. Belajar ilmu mustalah hadis Yang diajarkan apa? Yang diajarkan <tutuh> mungkin Ini <tutuh> definisinya Dikasih soal, kasih nilai Tapi coba dia suruh meneliti hadis Bisa enggak? Nah itu tidak ada sinergitasnya antara yang diajarkan dengan kenyataan gitu kan. Nah sekarang antum belajar sabar mana sabarnya, belajar jujur mana jujurnya gitu kan. Karena kita belajar definisinya. Bagaimana kita mengajarkan jujur dalam pelajaran? Diajar matematika ngajarkan akhlak gitu. Bisa tuh orang matematika ngajarkan akhlak. Saya sering memberikan contoh yang sederhana dan apa-apa diulang-ulang tapi sederhana kan. Coba antum, saya sering mengatakan kenapa orang Indonesia pinjam uang jarang dikembalikan. Ini korban guru matematika. Kenapa? 15 kurang 9. 5 pinjam ke pinggir kan? Enggak cerita diceritakan dikembalikan itu kan. Coba kalau gurunya itu, gurunya itu ternyata ngajarin akhlak tapi guru matematika, dia bilang yang punya lebih Kaya ngasih ke si miskin, jadi diajarkan sodako setiap kita punya lebih sodako gitu kan. Sejak kecil dari mana guru matematika bukan guru akidah akhlak? Nah, itu contoh. Orang antum guru apa? Guru IPS. Guru IPS biasanya ngajarkan ekonominya karena suka digabung-gabung gitu. Ini ngajarin perbankan. Ceritanya Pak Salman menyimpan uang 10 miliar di Bank Anu. Keuntungannya 2%. Pertanyaannya apa? Berapa keuntungan Pak Salman per tahun atau per bulan? Tapi guru yang cerdas dan dia muslim, pertanyaannya akan dirubah. Berapa uang haram Pak Salman yang harus dibuang? gitu kan? Jadi mengajarkan tahu riba sejak kecil. Guru siapa? Guru IPS, bukan guru fikih. Nah ini yang dimaksud jadi terintegritas itu Mengajarkan ahlak itu bukan guru ahlak Semua orang mengajarkan ahlak baik Coba kenapa banyak orang tertipu Dengan travel-travel yang murah Karena logik matematikanya Cuma bisa hitung, logikanya tidak ada Cuma bisa 5 tambah 5, 10 Tapi logikanya tidak ada Kalau orang punya logika, dia punya logika Harga tiket berapa, harga kamar berapa harga handling berapa, dia berpikir, oh logikanya tidak masuk gitu. Bukan hanya 5 tambah lima sepuluh. Ngajarin ini pakai logika gitu. Contoh terakhir. Kenapa banyak keluaran mahasiswa tidak mampu berbicara? Kalau berbicara pun tidak menarik orang gitu ya. Saya kan bukan mahasiswa tapi insya Allah menarik bicara. Ya, termasuk ini sekarang kan menarik. <guluh> ya, Kenapa? Saya bilang nih, termasuk guru-guru di Antum S1 mesti pernah bikin skripsi. Skripsi ada apa? Ada mukodimah, ada kerangka, ada putnut, ada apa itu? Ada nomor halaman itu namanya apa? Daftar isi. Ketika Antum bikin skripsi, apa yang terbayang? Menunjukkan segala sesuatu itu ada kerangkanya. Kalau ngomong harus ada kerangkanya, gitu ya, biar tertarik orang. Ada kerangkanya kemana agar bisa mempengaruhi? Harus ada kerangkanya, tapi kenapa antum udah jadi kesini? Nggak ada ini, berarti sekolahnya tidak nyambung, gitu. Tidak nyambung. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ini penelitian, penelitian ya. Maaf. Kalau orang Jepang sekarang mengajarkan ajaran mereka, ajaran mereka nih, itu bisa mampu mempengaruhi orang. Kenapa? Karena sistemnya. Saya ke Saudi, pergi ke salah satu tahfidz ya di situ, dan cuma tiga hari, weekend, ada di Jeddah. Tapi setiap tahun bisa mengeluarkan seribu muhafid, seribu orang yang hafal. Apa sistemnya itu? Di Indonesia banyak tapi sulit sekali. Kenapa? Karena guru-gurunya tidak mampu bagaimana cara untuk membangkitkan anak, bagaimana memberikan motivasi, bagaimana sistemnya, gitu kan? Ya, sistemnya itu menunjukkan apa? Kita harus terbuka ya. Kita harus terbuka itu. Ya, termasuk pertanyaan ini termasuk dari orang yang tidak terbuka, maaf. Orang yang kurang terbuka. Ya, Allah alam. Sampai di sini kita akhiri subhanakallahumma Asyhadu allahi ilaha illallah wa asyhadu wa bi la Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EQ